Cikgu, tuan maaf cikgu. Saya dah lambat. Tapi, ya kenapa saya jantung saya berdegup ni cikgu? Hanif, Hanif dari mana ni? Cikgu, saya naik tangga, turun tangga nak datang kelas. Tapi saya lambat. Tak apa, maaf, Hanif, tarik nafas, turun nafas. Bila jantung kita berdegup kencang tu, maksudnya dia tengah mengepam darah ke semua bahagian Hanif. Jadi, bersabar. Okey, tapi cikgu, tapi kenapa saya tengah sesak nafas? Tapi kenapa dengan jantung pula? Apa kaitan jantung dan pernafasan? Itulah yang kita akan teroka bersama-sama pada hari ini. Baiklah. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean. Dan hari ini saya rasa dengan hari yang indah ni kan sebenarnya kan pelbagai benda yang kita ingin menerokai sama-sama. Tengok apa yang saya ada kat meja ni. Tapi saya tak nak bagi tahu dulu apa yang ada kat meja ni. Tetapi macam beli agak tau. Ni macam satu organ di dalam badan haiwan ni. Sebab agak besar kalau dalam badan kita, saya rasa tak muatlah ni. Tapi saya rasa dalam badan haiwan ya. Dan jika kita bincangkan organ, tentunya kita akan menyebut mengenai kesihatan. Betul tak? Dan sekarang dengan keadaan COVID-19, saya pasti ramai yang sudah disuntik dua kali. Tetapi jangan kita alpa, jangan lupa tanggungjawab kita untuk sentiasa berjuang untuk menurunkan angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Kita harus patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan tiga cara yang mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah mulut. Yang kedua, jika kita keluar ada orang lain nak pergi bercuti ke, pasti ramai yang ingin bercuti itu kan, kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Yang ketiga, yang paling mudah, kebersihan diri itu sangat penting dan paling asas, kita cuci tangan kita dengan air dan sabun secukupnya. Jika tiada air, jangan risau, kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, hari ini sebenarnya kita apa yang kita nak teroka ni sebab ada organ binatang di sini. Tadi saya bercakap mengenai semput jantung pernafasan. Sebelum saya beritahu mata pelajaran apa yang kita nak teroka sama-sama, saya ingin menjemput guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul Syairah Abdul Syukur dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hani. Cikgu, boleh perkenalkan diri sendiri Cikgu kat murid-murid kita di rumah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syairah binti Abdul Syukur. Saya berasal daripada Temerloh Pahang dan kini berkhidmat sebagai guru biologi di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Dan Hanif, tadi Hanif berbincang tentang SOP kan? Betul, selaku cikgu guru biologi, saya rasa saya tambahlah sikit. Sebab silakan, sekarang cikgu, WHO telah klasifikasikan virus ini sebagai virus yang merebak melalui udara. Jadi murid-murid, pastikan sekiranya berada di kawasan yang mempunyai ramai orang, perlu ada ventilasi ataupun pengudaraan yang bagus. Saya rasa itu terbaik cikgu, ventilasi pengudaraan yang bagus tu. Kerana hari ini pun sebenarnya ada sedikit kita ingin bincangkan mengenai pengudaraan, betul, pernafasan. Dah nampak dah organ jantung di depan cikgu tu di situ kan. Baik cikgu, tetapi tentunya kita juga ingin matuhi SOP. Betul. Maka saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu sebelum kita memulakan penerokaan kita. Saya pun akan lakukan begitu. Dan pastikan jika kita menggunakan gel pembasmi kuman rata cikgu, seluruh jari-jari sehingga ke pergelangan tangan. Jangan ada tempat yang tertinggal. Betul, jangan ada tempat tertinggal. Baik cikgu, sebelum kita memulakan lagi, cikgu nak tanya mata pelajaran apa dan apakah topik kita hari ini? Saya bagi cikgu yang bagi tahu dekat murid-murid di rumah semua. Sekiranya sebelum ini murid-murid yang mengikuti Didik TV telah mengikuti segmen saya iaitu segmen Mahir, tapi ini merupakan kali pertama kita akan meneroka bersama-sama bab 10 iaitu sistem pengangkutan. Okey, bila dalam sistem pengangkutan ni ada pelbagai jenis subtopik. Namun hari ini kita akan meneroka tentang sistem peredaran manusia. Sistem peredaran, ya, cikgu. Betul. Baiklah, cikgu. Sambil-sambil kita nak berkenalan dengan sistem peredaran, sebenarnya cikgu, kita nak juga berkenalan dengan murid-murid dalam talian. Sebab bukan kita berdua saja hari ini. Ada juga, kita ada 6 murid dalam talian. Cuba lambai sikit dekat Abang Hanif dengan cikgu di sini. Saya pasti semua dah bertenaga teruja tu. Baiklah, saya akan sebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Semua murid-murid dalam talian kita dari sekolah yang sama dengan cikgu, betul, iaitu Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor. Kita mulakan dengan Muhammad Faris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Azizal bin Muhammad Asmullah. Boleh panggil saya Faris. Faris. Terima kasih Faris. Seterusnya kita juga ada Hadif Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadif Amin. Boleh panggil saya Hadif. Terima kasih Hadif. Kita juga ada Nur Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahirah binti Kirdin. Boleh panggil saya Sherry. Sherry. Baiklah, terima kasih Sherry. Saya suka tu. Dan seterusnya kita juga ada Amira Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Hanan binti Mama Habib. Boleh panggil Amira. Oh. Amira eh. Ya, kita ada Falisha Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falisha Nuha binti Fakhr Anwar. Boleh panggil saya Nuha. Nuha. Dan yang terakhir kita juga ada Muhammad Afif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Muhammad Ali. Boleh panggil saya Afif. Afif. Baiklah. Terima kasih semua murid-murid dan talian. Saya rasa itu yang terbaik dan saya pasti semuanya bersemangat dan teruja hari ini. Baiklah, cikgu. Cikgu, perkenalkan lagi topik kita hari ini mengenai peredaran, sistem peredaran ya. Manusia. Jadi, kita nak beredar ke mana dah ni, cikgu? Kita nak beredar. Jadi, kita dah berkenalan dengan semua rakan-rakan sebaya saya daripada Sekolah Wazaman Penuh Integrasi Gombak. Ini adalah pelajar-pelajar terpilih yang cemerlang. Okey, jadi pelajar-pelajar bersama-sama saya hari ini, kita akan meneroka sistem peredaran manusia. Di mana dalam sistem peredaran manusia hari ini mempunyai tiga komponen utama yang kita akan bahagikan penerokaan mengikut segmen, ya Hanif. Boleh, cikgu. So, hari ini kita akan meneroka apa yang ada dalam darah. Kemudian bersama-sama Hanif juga, kita akan meneroka struktur jantung dan apa yang ada dalam jantung kita. Bentuk dan itu. Akhir sekali, insyaAllah sekiranya kecukupan masa, kita juga akan meneroka perbezaan-perbezaan salur darah yang menjadi tunjang utama sistem peredaran dalam manusia. Itu saya rasa sangat menarik tu cikgu. Tiga-tiga komponen yang sangat penting, darah, jantung dan salur darah cikgu. Betul. Dan juga Niha, seperti cikgu, kejap saja saya tanya. Ni jantung apa ni cikgu? Okey. Cikgu nak bagi tahu sekarang ke kita nak bagi tahu kemudian? Kita bagi tahu selepas ini. Kalau nak tahu jawapan ni jangan ke mana-mana. Nanti kita akan bagi tahu ni jantung binatang apa ni ya. Teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda? Setiap saat, manusia kehilangan 3 juta sel darah merah yang akan digantikan dengan bilangan yang sama oleh sumsum tulang. Baiklah, tengok jantung ni besar ni. Katanya selalu jantung manusia ikut besar tangan. Ush. Ni tak boleh jadi ni. Ha, anda kembali bersama saya di Teroka Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini dalam mata pelajaran biologi sebenarnya kita akan belajar dan menerokai sama-sama mengenai sistem peredaran manusia. Ha, tu sebab mungkin kita ada jantung dekat sini, tapi sebelum kita berehat tadi, kita tanya juga. Ni jantung apa ni? Ha, yang akan memberitahu jawapan tersebut ialah guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul Syairah Abdul Syukur dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor. Alright. Cikgu, sebelum kita berehat tadi saya tertanya juga. Betul. So, cikgu, apakah jawapannya? Pasti ada murid-murid yang tertanya juga jantung haiwan apa yang saya ambil hari ini dan saya masukkan dekat dalam itulah untuk murid-murid belajar pada hari ini. Itu merupakan jantung lembu. Jantung lembu, ya, cikgu. Ya, sebab itulah dia macam berlemak sikit sebab lembu tak pergi gym. Oh, lembu tak pergi. Jadi, kalau saiz jantung manusia macam kita Hanif, mungkin hanya segenggam penumbuk kita sahaja. Tapi kalau lembu, kerana organismenya saiznya yang besar, dia memerlukan jantung yang lebih besar untuk mengedar darah ke seluruh badan. Saya setuju tu cikgu. Dan pastinya ada sebab dia nak lebih besar untuk mengedar ke satu badan lembu tersebut. Betul. Cikgu. Dan saya pasti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Ya. Hari. Silakan cikgu. Jadi, seperti yang telah kita bincangkan sebelum kita berehat tadi Hanif, sistem peredaran manusia terdiri daripada tiga komponen utama. Kita ada darah, kita ada jantung dan kita ada salur darah. Namun pada hari ini, lebih segmen pertama, kita kena tahu apa
apa yang ada dekat dalam darah kita? Kenapa pentingnya darah ini disalurkan kepada seluruh badan? Jadi marilah kita meneroka bersama-sama apakah komponen yang berada dalam darah kita. Jadi ini adalah satu tiub darah yang diambil. Alright? Segar lagi. Maksudnya bila kita pergi derma darah ataupun murid-murid terluka, memang nampak warna merah macam ni. Jadi untuk kita belajar komponen-komponen dalam darah ni, penting untuk kita asingkan dulu Hanif. Alright, kan? Macam biasalah. Untuk asingkan, ada satu ujian, satu alat di makmal yang kita panggil mesin pengempal. Alright? Mungkin murid-murid akan mengenalinya dengan bahasa Inggerisnya adalah kita panggil centrifuge machine. Centrifuge. Dijumpai di makmal-makmal diagnostik lah selalunya. Jadi kita akan gunakan mesin pengempal ini untuk kita asingkan komponen-komponen di dalam darah. Bila kita putarkan, kita akan membahagikan darah kita terhadap tiga komponen. Okey. Mula-mula yang kita selalu nampak yang seperti sini, cikgu. Eh? Ya. Nampak seperti hanya merah saja, cikgu. Inilah. Tetapi selepas diasingkan, boleh menjadi tiga komponen utama tiga di situ. Tiga komponen utama. Dan saya rasa warna pun berbeza-beza. Ada yang seperti lusina, ada yang macam berwarna putih di tengah dan juga merah di bawah, betul, cikgu. Apakah komponen-komponen tersebut, cikgu? Okey. Untuk menunjukkan komponen ini, cikgu telah menghasilkan sendirilah sebenarnya. Right, ini tulis di bawah bukan gambar darah sebenar. Okey, ini adalah contoh komponen-komponen yang ada dalam darah terbahagi kepada tiga lapisan. Jadi, untuk kita meneroka apakah lapisan-lapisan tersebut, suka untuk saya meneroka bersama-sama pelajar saya, murid-murid saya di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Jadi, untuk itu cikgu telah buat satu cara, satu formula untuk kita ingat komponen-komponen ini. Jadi kita akan meneroka bersama-sama dengan pelajar mengikut formula yang telah cikgu cipta. Oh, menarik, jadi di cikgu. Sini senang nak ingat cikgu ya, dengan formula ingat. Ini. Jadi sebab ya, memanglah Hanif kan, Hanif pun belajar biologi. Memang ada banyak, terlalu banyak rasa istilah-istilah terma-terma yang mungkin perlu difahami dan diingati oleh para pelajar, para murid-murid lah semua. Setuju, cikgu. Jadi sebagai sebab kita dulu pernah jadi pelajar, pernah jadi seorang murid juga. Jadi kita pun ciptalah formula-formula supaya senang untuk murid-murid belajar sekali. Jadi untuk mengingati formula komponen dalam darah, kita boleh ingat tangan kita. Nak Hanif buat tangan macam ni? Tangan kiri cikgu. Yes, tangan kiri atau tangan kanan sama je. Okey, sama, sama tak? Ha, sama. Jadi di atas sekali merupakan namanya adalah plasma. Right? Kita ada plasma. Plasma nombor di 5 ibu di sini. Jari. Ya, 5 di sini menunjukkan 55% komponen darah adalah terdiri daripada plasma. Dan murid-murid juga perlu mengingati komponen-komponen yang ada dalam plasma ni. Jadi, mari kita meneroka bersama-sama komponen ini dengan murid Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak saya. Silakan, siapa yang cikgu nak cerita? Siapa yang ingin mencuba dahulu? Silakan angkat tangan seperti yang cikgu kita angkat tangan. Ya, silakan, Amira. Plasma ni ada 5 komponen dalam dia. Ada hormon, enzim, bahan terlarut, plasma protein dan air. Betul. Okay. Plasma sahaja ada 5 komponen cikgu. 5 komponen utama tadi, yang perlu. Ya, selepas menggunakan mesin pengempal tersebut, kita nampak seperti 3 sahaja. Tetapi dalam 55% plasma tersebut sendiri, ada lagi 5 komponen. 5 iaitu komponen. Hormon, enzim. Yang kita tak nampak, semuanya terlarut dalam plasma ni. Jadi formula untuk ingat, ingat hebat. Okey, dia bukan hebat, dia hebat. Hebat. Ha, cuba hebat, hebat, right? Jadi kita ada hormon, kita ada enzim, kita ada bahan terlarut, kita ada air dan kita ada plasma protein. Alright, itu yang pertama. Baru cerita pasal plasma ni aneh. Alright. Sekarang ni kita ada larutan nampak tak? Satu je. Satu lapisan yang sangat nipis sebenarnya di situ. Yang berwarna putih tu cikgu, di tengah-tengah. Komposisinya adalah kurang daripada 1% dalam darah kita. Siapa murid saya yang nak cerita apakah lapisan nipis ini? Siapa yang ingin mencuba? Faris ya? Saya, cikgu. Faris. Silakan, Faris.
Macam yang tadi cikgu cakap, ingat tangan kan? So kita ingat kat sini ada L, sini ada C. Dia terdiri daripada leukocyte dengan platelet. Jadi leukocyte tu pula dia terbagi pada dua lagi, L ni, iaitu granulocyte dengan agranulocyte. Macam panjang kan nama dia kan? So kita ingat leukocyte ni ada dua, satu garam mewakili granulocyte, satu lagi agranulocyte. Yes. Mewakili tak garam lah. Okey, betul. Garang cikgu, oh, garang. Sel darah kita tu. Ya, lepas ni cikgu akan ceritakan lebih lanjut apa yang Faris ceritakan. Ini adalah salah satu formula untuk kita ingat komposisi darah. Buat masa ni ingat satu lapisan di sini. Alright, lelaki, perempuan, leukosit, platelet. Alright, di sini. Dan kita akan tengok yang paling penting sekali Hanif. Sekiranya berlaku masalah terhadap komponen darah ini, akan berlakunya masalah terhadap sistem pernafasan kita. Oh, kerana dialah yang mengangkut oksigen kepada seluruh badan, iaitu di bawah sekali. Siapa boleh beritahu apakah di bawah sekali dan apakah karakteristik ataupun ciri-ciri yang berwarna merah yang bawah cikgu, sekali? Eh? Ya. Baiklah, siapa yang ya, saya cikgu. Afif. Ya, Afif. Silakan Afif. Alright, untuk yang paling bawah sekali tu, yang warna merah tu adalah eritrosit. Ataupun dalam BI ni kita panggil eritrosit. Nampak kelas sikitlah. Kalau apa karakteristik ataupun apakah ciri-ciri untuk eritrosit ni? First sekali, eritrosit ni dia berbentuk cakra dui cengkung ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil biconcave disc shape. Dan juga second, dia tidak mempunyai nukleus. Nukleus ni adalah satu benda yang mana kalau kita tengok dalam mikroskop, dalam satu sel tu, kita akan selalunya nampak satu bulat, which is itu adalah nukleus. Tapi di dalam eritrosit ni, dia tak ada nukleus. So, dan last sekali, eritrosit ni, dia ada membran plasma yang sangat kenyal. Terima kasih Afif. Cikgu, saya rasa itu sangat menarik. Betul, seperti yang dikatakan Afif, eritrosit ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebutkan sebagai eritrosit. Betul. Dan saya pasti kita fahami bahawa sel-sel selalunya ada nukleus, tetapi eritrosit tidak ada nukleus. Menarik tak, cikgu? Menarik. Yang itulah kita akan teroka bersama-sama pada hari ini. Saya memang suka kalau murid-murid saya bercerita tentang eritrosit. Saya selalu cerita, eritrosit ni nama glamour lah. Alright? Kalau nama diorang dekat kampung kita panggil sel darah merah. Sel darah merah nama diberi. Nama glamour eritrosit ataupun eritrosit. Leukosit juga dikenali sebagai sel darah putih. Sel darah putih, ya, leukosit. Sel darah putih. Nama glamour dia leukosit ataupun leukosit. Jadi, ciri-ciri yang pelajar saya katakan tadi adalah kita panggil sebagai adaptasi. Kenapa tidak ada nukleus? Supaya lebih banyak hemoglobin boleh dimuatkan dalam ni. Bila banyak hemoglobin, Hanif, lagi banyak oksigen kita boleh masuk. Sebab fungsinya ialah untuk mengangkut mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida dalam sistem peredaran darah kita tadilah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti murid saya cerita juga tadi, ia kenyal. Kenapa dia kenyal? Sebab dia nak melalui salur-salur darah kita yang kecil. Jadi bila dia kenyal, dia senang berubah bentuk. Alright, dia macam bila dia penyit, dia boleh Dia boleh kembang, dia boleh kecil, senang nak keluar masuk salur darah tu, cikgu. Jadi tidaklah dia terperangkap di salur darah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, kita cakap juga dia punya bentuk adalah dui cengkung. Dui cengkung. Ini berbeza dengan bentuk bulat biasa, Hanif. Sebab bila bentuk dui cengkung macam ni, jumlah luas permukaan bahagi isi padunya akan lebih besar. Jadi, senang oksigen untuk meresap masuk ke dalam sel darah merah ataupun eritrosit ini. Segala adaptasi tersebut sangat penting, cikgu. Tanpa nukleus, dengan kenyal dan juga bentuk dui cengkung itu sangat penting. Ya, supaya boleh mengangkut gas-gas peredaran darah kita seperti oksigen dan karbon dioksida dalam eritrosit ini. Saya pasti banyak lagi tanya-tanya apakah lagi yang kita nak sama-sama teruka hari ini. Tadi dah menyebut mengenai komponen-komponen darah, mesin pengempal. Betul cakap? Mesin pengempal. Baik, mesin pengempal atau kita panggil centrifuge. Nak tahu juga, dari tadi kita sudah bercakap mengenai jantung.
mana jantung dalam perlengkapan kita hari ini? Ha, sebentar lagi kita akan tunggu sama-sama ya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Jantung wanita secara purata berdegup lebih laju daripada lelaki dengan purata 78 degupan setiap minit berbanding lelaki purata 70 degupan setiap minit. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang meneroka mata pelajaran biologi dengan topiknya sistem peredaran manusia. Ha, sebelum kita berehat tadi, cikgu kita sudah membincangkan ini bagaikan darah dan kita telah mengasingkan komponen-komponen darah tersebut. Ya, ada yang bahagian seperti lusina di atas, ada putih sedikit di bawah dan juga ada berwarna merah di bawah ni. Ha, cikgu kita itu adalah Cikgu Nurul Syairah Abdul Syukur dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Selangor. Cikgu Aira, cikgu eh. Ya, betul. Cikgu, ada lagi yang cikgu ingin menerangkan mengenai komponen-komponen ini? Betul. Saya rasa penerangan tentang komponen ini adalah penting kerana selepas bab 10, murid-murid di rumah juga akan belajar tentang imuniti. Jadi, untuk mengetahui apakah sel-sel terlibat dalam imuniti ini, perlu untuk kita tahu dalam komponen darah kita, seperti murid-murid saya telah cerita tadi, kurang daripada 1% terdiri daripada platelet dan leukosit. Alright, ini formula Cikgu Aira. Jadi, lapisan di sini kita ingat L dan P, lelaki dan perempuan. Alright, leukosit. Lelaki ada dua jenis. Satu garang. Garang, satu tak yang garang. Bila garang, kita cakap dia granulosit. Ingat G, garang, granulosit. Tak garang, agranulosit. Maksud granulosit kat sini, Hanif, kita nampak dia ada bulat-bulat dekat dalam sitoplasma tersebut. Kenapa kita bagi formula ni? Sebab ingat ya, kalau garang, nama dia band. Terdiri daripada basofil, eosinofil, neutrofil. Kalau dia tak garang, Hanif, perangai dia lembut macam Laila Majnun. Laila Majnun, lembut Majnun. Orang ya, cikgu. Eh? Ya, terdiri pada dua. Limfosit dan monosit. Kenapa cikgu letak gambar ni, gambar pisau dekat sebelah neutrofil dan monosit ni? Ada pisau yang berdarah tu, ya, cikgu. Kerana mereka adalah pembunuh bersiri. Pembunuh jadi, orang bersiri. Yang garang ni ada juga pembunuh bersiri. Yang tak garang pun ada juga pembunuh bersiri. Pembunuh siri ini diklasifikasikan sebagai fagosit. Maksudnya, sel darah putih yang bertanggungjawab untuk menghancurkan patogen-patogen yang masuk dalam badan kita. Betul. Baiklah, cikgu. Ini sangat penting, cikgu. Dan ini hanya perumpamaan, cikgu. Bahaya tak semestinya perumpamaan. Ben itu orang yang garang. Tetapi saya rasa ini senang untuk ingat. Dan juga Laila Majnun. Ya. Tapi kena ingat tahu, Ben itu apa. Jangan pula nanti jangan dalam kertas pemeriksaan. Granulosit, Ben. Agranulosit, Laila Majnun. Tak bawa ke mana-mana. Tiada markah di situ. Markah. Silakan, cikgu. Alright, jadi tadi, Hanif, kita dah cakap sistem peredaran manusia terdiri daripada tiga komponen utama. Kita dah berbincang soal darah. Apakah komposisi komponen-komponen dalam darah? Jadi hari ini yang murid-murid mungkin nanti-nantikan adalah tentang jantung. Jadi gambar lihat inilah bagaimana jantung kita sebenarnya berdetup. Dup-dup. Ha, cuba rasa. Ambil masa ya untuk bersyukur terhadap pengepaman jantung kita masih lagi mengepam. Maksudnya anda masih lagi hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih boleh mencari ilmu. Ya, alhamdulillah. Supaya harap-harapnya murid-murid ini bersemangatlah nak belajar ini. Okay. Saya pasti mereka di rumah dan juga dalam talian sesemangat Cikgu Aira kita hari ini, cikgu. Eh. Dan saya nampak kita akan melabelkan komponen-komponen jantung, betul, cikgu. Betul. Kita akan meneroka bersama-sama murid saya daripada Intergom. Kita akan melihat apakah struktur-struktur jantung yang utama pada hari ini. Jadi, untuk struktur jantung ni, siapa murid saya yang baik hati untuk beritahu apakah nombor 1, nombor 2, 3 dan 4? Namakan komponen-komponen jantung. Hadif. Ya, silakan Hadif. Untuk nombor 1, nama dia atrium kanan. Dan nama dia ventricle kanan. Betul. Nombor 3 dan 4, Hadif? Nombor 3, atrium kiri.
dan nombor 4 pula ventrikel kiri. Betul. Terima kasih Hadif. Jadi perlu untuk kita ingat dalam jantung kita ada 4 kiranya bahagian utama yang kita perlu tahu. Di atas kita panggil sebagai atrium. Alright? Di bawah ventricle. Cara nak ingat, bawah ni V macam tu. Alright. Jadi mungkin ada murid-murid yang macam terkeliru sedikit tentang kanan dan kiri. Jangan risau, selepas kita meneroka struktur ni, kita akan tengok apa formula yang Cikgu Aira dah buat untuk kita senang untuk ingat kanan ataupun kiri. Okey, ini struktur yang pertama. Kita lihat bahagian saja. Sekarang kita akan lihat salur darah yang utama yang ada dalam jantung. Siapa murid saya yang nak cerita pasal salur darah? Oh, Sherry. Untuk yang pertama, kita panggil dia vena cava. Untuk yang kedua, arteri pulmonari. Betul. Yang ketiga, aorta. Betul. Yang keempat, vena pulmonari. Vena pulmonari. Betul. Terima kasih, Sherry. Jadi hari ini kita akan tengok dari mana aliran darah. Namun sebelum kita melihat aliran darah, kita kena lihat salur-salur utama yang ada dalam jantung. Jadi tadi kita ada vena cava. Nah, vena cava ni besar, vena yang paling besar menghala ke dalam jantung. Dan sini kita ada arteri pulmonari. Kenapa nama dia arteri? Kerana salur darah ini membawa darah keluar daripada jantung. Sebab tu nama dia arteri. Namun Hanif perlu ingat, darah yang dibawa oleh arteri pulmonari ini adalah darah yang terdioksigen. Maksudnya tiada oksigen. Selalu kita ingat arteri bawa darah yang beroksigen. Setuju. Tapi salur darah di sini, pulmonary artery, membawa darah yang tidak beroksigen. Tidak okay, beroksigen tadi kan? Juga. Betul. Tadi juga Sherry bercerita kat kita, ini adalah aorta. Tengok di sini, aorta. Besar di atas situ cikgu. Besar dengan, sini. Dengan saya nampak ada tiga lagi saluran di atasnya. Betul, tiga saluran di atas ni ada kita ada carotid, barotid, alright, dan menghala. Daripada satu salur utama aorta ni, arteri, salur-salur arteri yang lain akan mengedarkan darah kepada seluruh bahagian. Jadi penting untuk murid-murid ingat, aorta ini membawa darah yang beroksigen dalam tekanan yang sangat tinggi. Okey. Jadi inilah Hanif, kalau kita kena tikam ke apa, tiba-tiba kan. Kalau terkena aorta ni macam kalau tengok cerita-cerita kungfu ke apa kan, darah maksudnya kena aorta. So kalau kita murid-murid dah belajar macam oh kena aorta tu, tahulah. Yalah, seperti yang cikgu katakan tadi mengenai tekanan darah. Betul. Tu sebab kadang-kadang yalah, ada juga yang kita menonton dalam wayang seperti terpancut keluar ya, darah tersebut keluar. Kerana tekanan darah tersebut. Ya, tu kalau kena kaki biasanya darah tu akan mengalir je kan. So kalau kena kat sini macam tu. Okey. Itu jangan dilakukan di rumah apa ya. Jangan, tidak boleh. Perumpamaan saja dan untuk kita belajar sama-sama komponen-komponen jantung tersebut. Ya. Yeah. Ya, jangan lakukan di rumah, manalah tahu betul ke tak dia nak check. Jangan ya. Jangan tidak sekali. Anda sayangi nyawa anda. Jadi, yang keempat ini tadi kita panggil vena pulmonari. Jadi vena pulmonari ni beza dia Hanif. Kalau kita dah belajar salur darah nanti, selalunya vena ni adalah membawa darah yang terdioksigen. Tapi vena ni dia satu-satunya vena yang membawa darah beroksigen. Kerana dia menghala ke jantung dan destinasi sebelum dia adalah paru-paru. Seperti yang cikgu katakan tadi, nombor dua adalah arteri pulmonari, iaitu arteri selalunya membawa darah beroksigen, tetapi ini darah yang tidak ada oksigen. Betul. Dan ini vena pulmonari pula, selalu vena membawa darah yang tidak beroksigen, tetapi di sini adalah membawa darah yang beroksigen. Betul. Kerana seperti yang cikgu katakan adalah dari paru-paru kita. Ya, jadi perlu untuk murid-murid faham definisi arteri adalah away, keluar daripada jantung. Tidak semestinya beroksigen. Kerana ada je arteri yang membawa darah tidak beroksigen. Definisi vena pula adalah menghala ke jantung. Tidak semestinya membawa darah tidak beroksigen saja, sebab ada vena yang membawa darah beroksigen. Jadi kalau ada murid-murid at this sekarang ni dia macam confused jam macam tu. Okey, tarik nafas, sabar sekejap dan
baca balik. Okey, mungkin ada pemahaman miskonsepsi yang perlu difahamkan semula. Okey Hanif, yang ya, terakhir adalah injap-injap yang ada kat jantung kita. Siapa pelajar murid saya yang nak cerita pasal injap? Ada tiga injap cikgu. Ada tiga jenis injap. Betul. Tiga jenis injap. Faris, silakan. Ya? Siapa yang ingin mencuba? Faris. Okey. Yang nombor satu tu adalah injap tricuspid. Nombor dua tu adalah injap bicuspid. Dan nombor tiga tu adalah injap semuling nervus, injap sabit. Ya, betul. Terima kasih, Faris. Injap tricuspid, injap bicuspid untuk nombor dua dan yang ketiga ialah injap sabit, cikgu. Injap sabit ataupun mungkin murid-murid yang mengambil mata pelajaran biologi dalam dual language program, mungkin belajar dalam bahasa Inggeris, kita panggil tricuspid valve, bicuspid valve dan semilunar valve. Dalam bahasa Melayunya, injap tricuspid, injap bicuspid dan injap sabit. Kenapa Hanif? Kan agak-agak Haniflah. Bila kita sebut tricuspid, maksudnya ada tiga kat sini. Tricuspid ada tiga, betul. Tricuspid di sini, nombor satu, injap tricuspid. Itu bicuspid, cikgu. Oh, sorry. Salah sebut. Injap tricuspid kat sini. Itu dia. Right. Tri kat sini menunjukkan tiga. Jadi, menunjuk tiga. Bahagian kanan ada tiga injap. Jadi, kita nampak dekat situ tiga. Berbeza dengan bahagian kiri, bicuspid. Saya pegangkan untuk cikgu. Oh, sila. Injap. Terima kasih. Tricuspid. Tricuspid saya pegang untuk cikgu. Baik. Alright, ini bicuspid. Jadi nampak di situ. Dan di sini adalah injap sabit. Sabit. Kenapa sabit? Sebab bentuk dia macam sabit macam tu. Lepas tu kita panggil injap sabit. Okey? Cikgu, saya tanya seperti yang cikgu katakan tadi. Kenapa injap di sebelah kanan ada tiga dan injap di sebelah kiri ada dua? Ha, kenapa? Kenapa berbeza? Hanif, boleh jawab tak agak-agaknya? Saya okey. Kalau saya boleh agaklah. Mungkin kerana di dalam di darah yang memasuki jantung yang di sebelah sini, di sebelah kanan adalah darah yang tidak beroksigen dan juga darah yang kurang tekanan. Kerana betul. Yang di sebelah kiri adalah yang tekanannya tinggi betul. Untuk dibawa ke badan, dan ini yang kurang tekanan. Maka kalau kurang tekanan tersebut, untuk mengelakkan darah tersebut patah balik. Patah balik. Betul. Betul, Hanif. Jadi, struktur-struktur yang berbeza kehadiran injap ni sebenarnya adalah untuk mengelakkan darah apabila dah masuk ke ventricle ni, kembali patah balik kepada atrium. Jadi ada penyakit yang dikatakan bila terdapatnya masalah terhadap injap-injap ni, itulah yang kita panggil jantung berlubang. Ada juga orang jantung berlubang disebabkan injap-injap ni terdapat lubang sikit je dekat situ. Jadi bila kita push darah ni, dia akan naik ke atas balik. So, ada percampuran cikgu. Darah betul. Yang kurang oksigen dengan darah yang beroksigen di situ. Ya betul. Permasalahan jantunglah yang kita panggil. Lagi satu Hanif, yang cikgu nak fokuskan dekat sini adalah lihat kawasan ventricle belah kiri, dia adalah lebih besar daripada belah kanan. Dia lebih tebal. Ini adalah gambar-gambar yang murid-murid boleh rujuk sendiri dalam buku teks. Ha, ni, cikgu ambil dalam buku teks sahaja. Jadi kalau murid-murid tengok di buku teks, bahagian ventricle sebelah kiri ni dia adalah lebih tebal. Berbanding dinding belah dia kanan. Lebih tebal cikgu. Ya, nampak dinding dia adalah lebih tebal. Bukan saja bukan salah lukis ni. Memang macam ni. Memang dia buat macam ni. Kenapa? Sebab ventricle di sini perlu mengepam darah ke seluruh badan kita. Jadi kita kena generate pressure, tekanan yang kuat. Bila nak hadirkan tekanan yang kuat, ventricle belah kiri kita perlu lebih kuat untuk mengepam. Jadi dengan kehadiran otot yang lebih tebal ni, lebih kuatlah darah-darah mengalir. Okey, jadi otot kardiak kita di situ cikgu ya, lebih betul. Lebih tebal maka lebih kuat tekanan yang kita beri kepada badan. Seperti kita juga cikgu, jika kita bersenam dengan lebih banyak beban yang kita cuba angkat, otot kita akan menjadi lebih besar, hipertrofi lah maknanya. Betul. Mesti cikgu, saya pasti banyak lagi yang cikgu ingin berkongsi dengan kita semua dalam penerokaan kita hari ini dengan jantung dan salur darah dalam sistem peredaran manusia kita hari ini. Tetapi sebenarnya saya pun kan dah bincang mengenai jantung, bincang mengenai oksigen tadi. Saya nak tarik nafas sebentar saja. Maka kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, bersama kami, teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV.
TV KPM. Tahukah anda? Sekiranya salur darah manusia dibentangkan dari hujung ke hujung, panjangnya adalah sebanyak 96,500 km. Lup-dup, 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 lup-dup. Ha, itu sebenarnya kan adalah degupan jantung saya. Kalau kita belajar mengenai ECG sebagai contoh elektrokardiogram, kita akan belajar mengenai lup-dup, mengenai pergerakan jantung serta graf-graf tersebut. Ha, itu kemudian nanti. Tetapi hari ini dalam Teroka Didik TV, sama-sama kita sedang meneroka mata pelajaran biologi mengenai sistem peredaran manusia. Dan tentunya saya ditemani oleh guru penyampai iaitu Cikgu Nurul Syairah Abdul Syukur ataupun kita boleh panggil Cikgu Aira, dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Selangor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi kan saya tarik nafas sikit tadi, cikgu. Kita dah belajar mengenai komponen-komponen darah, komponen jantung. Tapi cikgu, saya tertanya juga seperti yang cikgu katakan, kita nak tahu mana yang belah kanan, mana belah kiri. Seperti dalam merajah yang kita perhatikan, di belah kanan jantung itu seperti di belah kiri kita. Kan? Ha. Bila murid-murid sebenarnya melihat buku, belah kanan jantung adalah di sebelah kanan sebab kita kena lihat macam tu. Jadi jangan risau. Untuk murid-murid yang mempunyai masalah mungkin untuk mengimajinasi ataupun visualisasi. Macam tu. Betul tak, Arif? Menggambarkan, menggambarkan jantung tersebut. Untuk menggambarkan kedudukan jantung, dengan Cikgu Aira kita ada hasilkan satu formula lah, Hanif. Waktu cikgu murid dulu tingkatan 5 tahun lepas. Sebab sekarang 18 tahun. Okey. Jadi waktu cikgu belajar dulu, ini adalah senang cara untuk cikgu ingat. Jadi cikgu akan ajar Hanif lah. Boleh cikgu. Okay, boleh. Dah bercunting-cunting dah cikgu lah, tu. Saya jadi kat sini kita boleh tengok, kita ada tangan kanan kita. Alright, Hanif buat kat tangan kanan. Jari lepas kira 1 2 3 lukiskan seperti injak di situ. Seperti injak. Seperti situ, injak. Oh, nampak tangan saya. Nampak tak seperti arrow ni cikgu, cantik. Injak. Lepas tu Hanif boleh buat ni, anak panah menghala ke situ. Anak menghala. Baik. Alright. Murid-murid di rumah boleh juga kalaulah mungkin ada yang membantu murid-murid memahami. Okey, selepas tu keluar ke sini Hanif. Ada satu lagi arrow yang keluar, menuju ke ibu jari. Menuju ke ibu jari. Betul. Ini tai lalat di tangan saya. Penanda di jantung. Okay. Hanya tai lalat. Okey, itu belah kanan Hanif. Belah kiri pula kita letak dua. Dua. Tadi cikgu kata dua. Tiga di tadi kiri, tiga kita kanan, buat dua pula. Dua. Okey, di situ buat macam yang sama. Anak panahnya sama sahaja. Jadi kalau saya di sini ke bawah. Anak panah masuk ke dalam. Ya, lepas tu anak panah menghala ke ibu jari ke sana. Menghala pula ke ibu jari juga cikgu ya. Okey. Jadi sekarang Hanif dah ada tangan kanan dan tangan kiri. Okey, tangan kiri. Cara senang untuk kita gambarkan jantung, Hanif buat macam ni. Wakanda. Saya macam ni. Hanif lah pandang. Baik, kalau cikgu macam ni kawan yang tengok. Yang ni kita nampak. Seperti rama-rama cikgu, tapi rama-rama yang menghadap ke dalam. Baik. Jadi, bila nampak kat sini macam ni, tunjuk kamera macam tu. Jadi, kita nampak belah kanan ini, okey. Kenapa tiga? Sebab dekat sini adalah tricuspid. Alright, belah kanan. Jadi ingat, tricuspid berada di belah kanan. Alright? Tricuspid atrium ke ventricle pergi kepada pulmonary artery. Alright. Jadi belah sini pula daripada pulmonary vena, kenapa dua? Sebab bicuspid. Injak bicuspid ada dua. Dua kita panggil bahagian. Alright, bukan dia ada dua dua injak, tidak, dia ada dua bahagian. Bicuspid dan pergi kepada ventricle sebelah kiri dan terus kepada aorta. Jadi untuk murid-murid nampak di situ. Saya cuba. Okey. Untuk murid-murid mengetahui ataupun menggunakan formula ini dengan lebih lanjut, bolehlah melawati YouTube saya, nanti saya akan uploadlah dengan lebih lanjut lagi ya. Nanti cikgu, nanti cikgu akan kongsikan video yang cikgu akan muat naik di YouTube nanti mengenai cara ingin menghafal. Betul. Dan lebih mudah untuk kita mengingat darah dalam jantung. Jadi dah habis kat situ Hanif. Untuk sistem peredaran darah tadi, kita recall balik ada tiga yang utama. Pertama darah kita dah belajar, kedua jantung dan ketiga adalah
salur darah. So ini adalah gambar yang murid-murid boleh dapatkan dekat buku teks masing-masing. Perbezaan salur darah tadi sebenarnya kita dah bincang sikitlah. Alright? Jadi bila arteri dia adalah lebih tebal sebab dia membawa darah kepada seluruh badan daripada jantung kita. Dia membawa darah-darah yang beroksigen. Kecuali arteri apa ni? Arteri pulmonari juga. Ya, arteri pulmonari. Yeah. Arteri pulmonari membawa darah yang tidak ada oksigen. Seperti yang cikgu katakan tadi, arteri ialah away. Artery. Maka maksudnya pergi dari jantung. Betul. Dan cikgu katakan dindingnya lebih tebal kerana tekanannya lebih tinggi, tekanan darah di dalam arteri lebih tinggi. Betul. Jadi daripada aorta kita tadi, daripada jantung, dia akan straight kepada bawa terus kepada arteri. Dan arteri ini, Hanif, kepada seluruh badan kita dia kena mengecil lagi. So dia akan mengecil menjadi arteriole, right? Selepas arteriole, dia perlu menukar komponen-komponen dalam darah bersama-sama sel. Jadi secara resapan. Jadi pertukaran itu akan berada di kawasan kapilari. Jadi kalau murid-murid boleh nampak di sini, kapilari darah adalah setebal satu sel sahaja. Satu sel sahaja, satu cikgu. Satu sel sahaja. Very saya rasa yang sini pun nampak tinggi. Ini besar ni, tebal. Jadi, lebih kecil dari lagi ini. Lagi kecil. Tapi jangan risau kerana eritrosit kita adalah bersifat elastik. Kenyal. Jadi boleh. Kita punya eritrosit boleh lalu. Selepas kapilari darah ni akan bergabung membentuk venule, alright? Selepas venule dan akan membawa kepada vena. Jadi sebenarnya Hanif, vena ni dia terpaksa mengangkut darah dari keseluruhan badan tanpa ada sistem pengepaman. Jadi adalah susah sebenarnya vena ni nak bawa darah yang tidak mempunyai tekanan. Tekanan sebab ini lebih rendah di situ, ya, cikgu. Ya, tekanan ini rendah. Bayangkan dekat kaki kita nak naik semula dekat dalam ni. At least daripada kepala turun ke bawah, kita dibantu dengan gravity. Tapi sekarang ni daripada kaki untuk naik semula kepada jantung, saluran darah ini, peredaran darah ini memerlukan bantuan. Alright? Bantuan ini dilakukan oleh apabila kita bergerak ni. So bila kita bergerak, otot-otot skeletal kita ni dia akan tolong contract, okey, mengecut dengan mengendur. So pengecutan dan pengenduran ni sebenarnya yang akan tolak darah naik ke atas. Tapi bila darah naik ke atas, gravity akan tarik balik darah tu ke bawah, right? Tetap tarik ke bawah, kan cikgu? Tarik ke bawah. Jadi di vena ada satu juga yang kita panggil injak juga di vena, seperti yang ada jantung tadi. Kehadiran injak di vena ini adalah untuk menghalang darah daripada turun ke bawah. Nanti bercampur balik dengan darah-darah yang di bawah sana lah yang masih tak ada oksigen. Ya, betul. Sebab itulah Hanif, kalau kita lama tak bergerak ke apa, kita akan rasa kebaskan kaki kita. Ha, sebab darah kita tak dapat naik ke atas. Ha, murid-murid mungkin menghadap komputer ke kan, kalau lama sangat online kelas, ambil masa untuk buat exercise, senaman ringan untuk membantu peredaran darah kita. Okey Hanif. Saya setuju cikgu, sebenarnya jika saya boleh berkongsi juga sebagai seorang ahli fisioterapi cikgu. Oh, jika saya jumpa dengan pesakit saya, kita selalu menggalakkan mereka bergerak. Kenapa nak bergerak? Jika peredaran darah itu lancar, lebih elok, maka oksigen juga dibawa ke sel. Betul. Maka sel-sel boleh melakukan metabolisme dan pembaharuan. Itu sangat penting tu. Kalau kita nak nampak muda juga cikgu, kena muda. Selalu lakukan senaman. Ya, seperti supaya sel-sel kulit kita sentiasa membaharu. Itu sangat penting. Okey. Jadi murid-murid, hari ini untuk kita ringkaskan, kita rumuskan apa yang telah belajar sepanjang satu jam ya Anis. Satu kita jam, belajar cikgu. Hari ini untuk segmen teroka. Segmen teroka pada hari ini kita memfokuskan terhadap sistem peredaran manusia. Ini merupakan salah satu subtopik dalam bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Seperti yang cikgu telah ceritakan tadi, bab 10 merupakan salah satu bab yang berat juga Hanif. Kita ada pembekuan darah, kita ada kumpulan darah manusia. Tapi hari ini kita akan belajar asas kepada keseluruh bab-bab ini. Di mana dalam sistem peredaran manusia kita belajar tiga komponen utama. Pertama adalah darah. Macam mana nak ingat darah Hanif?
kita ingat tangan hebab. Kita. Tadi hebab. Hebab. H-E-B-A-P, lelaki perempuan, garang lelaki garang. Yang di bawah tadi. Eritrosit. Eritrosit. Saya dah tunjuk sikit hari macam sini, mana. Cikgu. Itu adalah. Ini juga contoh saja perumpamaan. Dan leukosit dengan platelet. Lelaki leukosit ada yang garang, iaitu granulosit ataupun agranulosit. Betul. Granulosit ben. Agranulosit ada Laila Majnun. Laila Majnun. Limfosit monosit. Jangan tulis Laila Majnun. Ya. Limfosit monosit. Cara senang nak ingat. Itu untuk darah. Kedua, jantung. Macam mana kita nak ingat? Macam mana kita nak ingat jantung tadi? Right? Kita ingat struktur kita macam ni. Jadi belah kanan yang memandang awak dekat buku tu, alright, walaupun belah kiri, tapi sebenarnya dia menunjukkan belah kanan. Jadi tangan kanan sentiasa menunjukkan belah kanan jantung. Dayan, nanti cubalah kalau mungkin berguna untuk setengah pelajar, mungkin tidak. Mungkin pelajar dah faham, tidak perlu pun penggambaran seperti ini. So mungkin membantulah sesiapa-siapa yang punya masalah. Dan akhir sekali ini kita belajar tentang salur darah. Perbezaan-perbezaan salur darah ada arteri, arterial, capillary, venule dan vena. Selesai hari ini, Hanif. Terima kasih. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nurul Syairah Abdul Syukur, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor, dalam penerokaan kita mengenai biologi, mengenai sistem peredaran manusia. Saya rasa sangat menarik. Saya tak pernah belajar mengenai jantung dan peredaran darah dengan begitu bersemangat dengan Cikgu Aira kita ini. Dan juga kita ada juga 6 murid dalam talian yang saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mereka adalah Muhammad Faiz, Hadif Amin, Nur Syahira, Amira Hanan, Falisha Nuha dan juga Muhammad Afif. Ya, mereka lah cemerlang semuanya dengan tenaga yang mereka bagi hari ini. Dan juga kepada mereka semua di rumah, murid-murid di rumah, ibu bapa yang menonton sekali semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini untuk satu jam dalam Teroka Didik TV KPM. Ya. Dan alhamdulillah saya rasa pelbagai ilmu yang kita dapat hari ini. Saya juga sebenarnya tidak pernah nampak cikgu jantung lembu dan hari ini ada peluang kita tengok jantung lembu. Dan cikgu, sebenarnya sebelum kita berakhir, cikgu ada sedikit dendangan lagu jantung. Oh, ya, sebenarnya ini adalah daripada pelajar-pelajar saya. Saya tolong saja. Kita ingin dendangkan lagu jantung. Lagu juga, jantung, ya. Saya akan minta Hanif hari ini untuk dendangkan lagu jantung. Tapi sebelum tu kita dengar dulu dua rangkap daripada murid saya pada dari hari murid, ini. Ya. Baiklah, sebelum murid-murid kita memulakan dendangan lagu jantung kita sekali lagi, terima kasih kepada semua mereka di rumah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Sean, teruskan bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Silakan, cikgu. Silakan. Jantung kita ada dua bahagian, melengkapkan proses peredaran. Marilah semua rakan-rakan bersama. Sistemik juga pulmoneri, mengedar darah tanpa henti. Vena cava arteri pulmonari, paru-paru ikuti. Hari kita. Kita pula. Kanan, kiri, semua bekerja sekali. Juga salur pulmonari, pam darah sana sini. Dua atrium, dua juga ventricle. Vena cava aorta, bawa darah semua. Satu lagi, cikgu. Satu lagi. Kanan, kiri, semua bekerja sekali. Juga salur pulmonari, pam darah sana sini. Dua atrium, dua juga ventricle, vena cava aorta, bawa darah semua. Oh, cikgu, best cikgu lagu ni kan. Kena satu lagi, cikgu. Kita bagi lagi boleh-boleh. Ha, di rumah. Sambung lagi. Jantung kita. Boleh? Satu, dua, tiga. Kanan, kiri, semua bekerja sekali. Juga salur pulmonari, pam darah sana sini. Dua atrium, dua juga ventricle, vena cava aorta, bawa darah semua. Terima kasih semua. Dan juga kanan, kiri, dan kiri. Kiri. Semua.